Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video dari Lesti ya. Tahu sendiri kalau Lesti itu udah mempunyai studio musik sendiri guys ya. Dan kalau saya lihat sih di sini studio musiknya itu sangat estetik banget ya, dari warna-warnanya, terus dari pemilihan lampunya. Terus di sini juga saya sudah dengar ya suaranya di Lesti itu untuk di studio barunya itu menggelegar banget guys. Nah, untuk kali ini guys saya akan mereaction ya Lesti yang ini adalah konten pertama Lesti untuk di Leslar Musik ya. Di situ yang berjudul Solawat Jibril. Oke guys, kalau gitu ya nggak usah lama-lama. Saya tahu kalian udah penasaran kan sama lagunya kan. Apalagi ini adalah part pertama kalinya atau launchingnya untuk Leslar Musik ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita nonton bareng-bareng. Oh, sampai tersentuh banget ya, masuk ke hati itu. Merdu kali, merdu banget guys suaranya. Kalau kalian lihat, Dede Lesti di sini cantik banget ya. Sumpah, aku sampai merinding loh guys. Aduh, aduh, keren banget sih. Sallallahu alaihi wasallam.
Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk Lesti yang membawakan lagu Shalawat Jibril. Aduh sumpah, kalau kalian dengar pakai headset ya, itu suaranya itu guys itu nusuk-nusuk guys sampai ke hati. Tadi aku dengarnya itu dari awal sampai terakhir itu sampai merinding banget guys. Karena ya, tau sendiri ya, mungkin ini karena hype-hypenya ya, yaitu lagu pertama untuk diupload ya di Leslar Musik. Dan di sini juga kita diperlihatkan ya gimana suasana ruangan studio ya, studio musik untuk Lesti ini. Aduh keren banget guys. Semoga nanti kita bisa ngelihat lagi ya, kira-kira nanti bakal nyanyi lagi apa ya Dede Lesti ya untuk di lagu keduanya nanti ya. Oke, dan di sini ya saya lihat itu untuk di masalah make up guys ya. Wah, itu make up-nya apa ya? Kayak nggak pakai make up gitu, putih halus. Pokoknya mukanya itu bersinar lah. Aduh keren banget. Pokoknya Dede Lesti the best banget guys kalau untuk lagu-lagu yang slow-slow kayak gini, karena penjiwaannya itu apa ya, dapat banget gitu. Aduh, aku menikmati banget untuk di lagu ini guys, keren-keren. Oke, terima kasih ya udah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.